Ya pesan saya untuk sama-sama petani, lalu semangat lah. Yang jelas fokus di pekerjaan, walaupun kerjaan panas itu Pak. Hasilnya maksimal bisa untuk mencukupi lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tikno, asal dari Sawit Perneme, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Yang perlu disiapkan untuk penanaman semangka, pertama pupuk kandang Pak ya. Pupuk kandang saya pakai 1 trip untuk lahan 2 kapling Pak. Yang kedua bibit. Bibit kita semai selama penyemaian 10 hari di semaian ke pindah tanam. Pupuk, kalau pupuk kimianya saya pakai dari Yara Pak. Dari Yara Mila yang pertumbuhannya pakai Unik. Untuk pembuahannya pakai Winner. Kita umur penyerbuan umur di 31 hari. Tengok buah pentil. Saya ambil pentil yang kedua ketiga, Pak. Setelah penyerbuan paling lama 10 hari saya pakai penyerbuannya. Setelah 10 hari kita masukkan pupuk pembuahan yaitu Winnernya. Masuk. Usia panen sekitar umur 58 hari nyampe 60 hari, Pak. Penanaman saya ini untuk 2 kapling ya Pak, 2 kapling itu 4 hektar. Tapi lantaran di ganggangan sawit, cuman di titik tanam 7.000 batang Pak. Pengecekan awal ini ya perkiraan 70-an masuk Pak, dapat 70 ton lah perkiraan ini Pak. Untuk sekarang ini alhamdulillah udah mulai naik Pak, kemarin sempat turun sampai di bawah 3.000, sekarang informasi nih Pak yang dengar ya. Udah masuk hari ini 3.700 Pak per kilo di lahan. Kendala yang sering dihadapi petani ya di penyakit itu trip Pak. Trip kutu-kutuan itu. Kriting lah. Kalau untuk mengatasi Pak ya pencegahan Pak bisanya Pak. Saya menggunakan cuma pakai Dimolis Pak. Saya menggunakan bibit yang bulat itu dari Amara dari Panamera Pak. Ama dari kapal terbang namanya itu B Classic. Yang lonjongnya pakai seri Bintang Asia. Ya kalau petani kalau bisa semangat tahan panas lah Pak. Ya siap menderita untuk apa ya? Untuk dapatkan hasil yang maksimal itu. Yang jelas fokus di pekerjaan walaupun kerjaan panas itu Pak. Hasilnya maksimal bisa untuk mencukupi lah Pak. Ya pesan saya untuk sama-sama petani lalu semangat lah.